Ini bisa dijelasin Mbak, ini nama tempat nongkrongnya ini apa Mbak? Ini nama tempatnya Kopi Stasiun Kompas. Kita ada dua sebenarnya. Kalau khusus untuk minuman itu kita ada Kopi Stasiun Kompas. Tapi kalau untuk makanan kita itu ada. Oke. Mbak, kalau tempatnya ini berapa lama? Kita sebenarnya baru sih, kita baru buka itu di awal Mei kemarin, di tanggal 4 Mei. Jadi ya kurang lebih baru sebulan sih kita bukanya. Untuk memilih tempatnya nih, kenapa sih alasannya pengen di pinggir rel-kereta seperti ini? Sebenarnya karena satu, sebenarnya ini kan rumah ya tadinya gitu. Memang akhirnya kita gunakan untuk sebagai ladang usaha juga, yang memang dimana view-nya juga menarik nih. Karena di Tambun ini kan khususnya belum ada nih kopi stasiun yang emang view-nya langsung kereta api gitu. Nah, kita juga emang konsepnya dari harganya juga, kita harganya terjangkau. Emang harga dari berapa sampai berapa? Untuk harganya kita mulai dari start 10.000 juga kita ada untuk makanan dan minuman. Oke. Kalau konsep itu ngusung dari mana sih Kak? Pernah ngeliat di tempat lain atau di mana gitu untuk buat? Sebenarnya kalau untuk konsepnya sih kita emang identiknya dari stasiun sih. Kita karena saya sering banget naik kereta gitu kan. Jadi saya terinspirasi untuk bikin kopi coffee shop ya tentunya itu yang mengusung dengan tema stasiun. Oke. Berarti bukan tanpa alasan memilih tempat ini, emang karena basicnya aktivitas naik kereta ya. Oke. Kak, kalau untuk tempatnya sendiri buka dari jam berapa sampai jam berapa? Oke, kita kalau jam bukanya itu mulai kalau dari Senin sampai Kamis itu kita dari jam 2 sampai jam 10 malam. Tapi kalau kita dari Jumat sampai Sabtu Minggu itu kita dari jam 3 sampai jam 11 malam. Oke. Boleh dijelasin enggak? Bapak, Ibu, ini datang dari mana nih? Kita dari sini, belakang deket sih. Iya, deket kok di belakang. Ini tahu tempat ini dari mana sih pertama kali? Sebelumnya dari medsos ya? Dari medsos. Iya, dari medsos. Terus memang jalur arah kita kerja ya. Iya. Pas ngeliat, oh deket nih, ya udah mampir. Terus kebetulan anak-anak suka kereta. Iya. Kenapa sih yang pengen ada ketertarikan mau datang ke tempat ini, Pak, Bu? Lebih ke karena anak-anak
suka hunting kereta, jadi oh, bisa lihat kereta di sini sambil lebih aman kayaknya daripada kita di pinggir kan. Ketika datang, apa nih reaksinya melihat sesuai ekspektasi kah atau gimana gitu? Kalau ekspektasi tadi kirain agak luas. Kurang luas aja sih. Tapi overall tadi jajan apa aja nih kira-kira? Tadi cuma beli minum. Minum aja kita tadi. Oke. Pak, setelah datang ke sini, Pak, sama Ibu, melihat tempat ini, apakah tempat ini ada perbedaan dari tempat-tempat lain atau gimana nih? Kalau untuk perbedaan bagusnya sih mungkin karena ada bisa melihat kereta kali ya, lebih enak kayak gitu. Karena kalau orang-orang yang suka kereta mungkin bisa coba sih buat kesini gitu. Kalau misalnya melihat live kereta gitu lebih enak. Kalau untuk anak-anak sendiri tadi gimana, Pak? Senang banget nggak nongkrong di sini? Senang banget. Karena semakin sore ini kan lebih banyak kereta yang Jawa yang mondar-mandir nih dia. Jadi ada kemungkinan untuk bisa datang ke tempat ini lagi karena pengen nonton kereta ini. Ya. Kalau untuk harga sendiri terjangkau kah? Masih terjangkau lah. Harga masih terjangkau. Untuk di daerah sini masih terjangkau. Oke, siap. Kalian bapak siapa namanya, Pak? Bapak Igo. Nah, kalau Ibu? Senang. Terima kasih banyak, Pak.